Anu ditumbak. Anu ditumbak pun hirup. Oh, ini cipta tumbak pun hirup. Seperti malam ini saya sudah berada di sebuah bangunan cagar budaya, sebuah bangunan peninggalan Belanda yang terletak di Desa Cipunagara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang. Di sebelah saya sudah ada narasumber, Kang Ojak ya. Ya. Selamat malam Kang Ojak. Ya, malam Pak. Apa kabarnya Kang Ojak? Alhamdulillah baik. Kang Ojak, bisa diceritakan seberapa pengetahuan Anda tentang lokasi peninggalan rumah Belanda ini, Kang Ojak? Kebetulan saya mungkin di sini ya masih dibilang masih muda ya Pak. Ya. Jadi setahu saya ini gedung itu dulunya dipergunakan pegawai pabrik atau kepala lapangan. Sebulan yang lalu mungkin ada tamu dari Ciasem. Ya. Dia camping di sini. Ketika saya tidur di dalam ngadap ke tungku. Ya. Ada orang yang ketuk-ketuk ini jendela. Hmm. Nah, saya menghadap ke sini keluar. Iya. Terus si orang itu masuk ke dalam dan tidur di samping saya. Hmm. Nah, ketika tidur saya berbalik ke hadap tungku lagi. Cuman pas saya bangun si orang itu udah gak ada di samping saya. Gitu. Terus ada salah satu warga juga yang dulu bekerja di pabrik, terus suka nginep di sini. Nemenin yang petugas updeling tadi yang saya jelasin. Nah, kalau misalkan sekitaran jam 1 sampai jam 2 itu biasanya suka ada yang ketuk-ketuk jendela, pintu. Nah, itu tuh kalau misalkan si pintunya atau jendelanya itu nggak dibukain, itu nggak akan berani. Baik, Ojak, terima kasih ya. Siap. Pemirsa, nanti untuk mengungkap cerita misteri yang ada di gedung ini, perlu ikuti terus penelusuran kami dan nanti akan kami mengadakan dulu pendeteksian makhluk tersebut. Darmin menunjukkan ke sebelah sini, berarti posisinya ada di sebelah sini ya? Ya, Bang Ade, yang saya rasakan kuat, beliau lagi ada di situ. Mungkin nanti untuk lebih tepatnya siapa, nanti tim bisa lewat verifikasi. Beliau dari tadi posisinya tepat di situ. Oh, tadi Anda menunjukkan ke sebelah sini, berarti ada di sini. Betul. Yang Anda rasakan. Betul, sangat sedang berdiri di situ. Oh gitu. Oke. Okay. Ustaz, bisa lanjut ke mediumisasi. Waktunya menggali informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh.
tak mampu memberi informasi. Ia justru semakin tak jelas tingkahnya. Ada makhluk bersosok apa? Kami coba menggali informasi sama dengan makhluk ini. Dengan siapa kami bicara? Kuring. Ya. Hanya kau kuring. Iya. Maros kanjeng. Bisa ngesaha. Kuring. Kibuyut tapa. Kibuyut tapa. Kami hanya ingin mengungkap keberadaan Anda di sini, bahwa izin. Siapaan? Kanario. Berganggu maksudnya? Sanes, bukan berganggu. Sini kering kali itu kengkeng mandala, ngemat-ngemat ngetang penang, sebab sini ganggu. Tapi kadia sim kuring sejah yang silaturahmi jeng bangsa anjeun atanapi sareng eyang pohon tapa ieu. Naon maksudna? Maksudna hayang silaturahim. Hayang silaturahim bangsa kuring. Hayang terang jeung bangsa anjeun. Karena kan sanes jeung bangsa manusia silaturahmi teh, tapi jeung bangsa anjeun ge tetap sim kuring hayang terang ka bangsa anjeun. Maksudna? Rek naon nanya-nanya kuring? Mohon hayang hayang terang wae. Sim kuring jauh-jauh ka dia hayang terang. Dia teh mitos di tempat ieu teh kumaha? Cerita sejarahna gitu. Sudah berapa tahun Anda tinggal di sini? Masih kena leuweung. Studio. Anda tahu mulai dibangunnya tempat ini Anda tahu? Ya. Berarti sudah lama ya, berapa ratusan tahun mungkin ya. Di dia loba jama bangsa anjeun nu dijieun tumbak. Ku bangsa Batur. Oh, bangsa Batur teh bangsa naon eta? Ya, bangsa sah. Keur jaman walak. Aya nu percaya, aya nu teu ngan loba di bangsa anjeun. Iya. Jadi budakna bangsa walak. Banyak bangsa Walanda dengar di tepaham naon hartna tumba tapi ku bangsa anjeun loba dikubur di depan-depan supaya aman hidup sedang ieu merdeka na bangsa anjeun anu baheula nusantara sabar ratu siki manusia merayak nyawa nggak ditumbal supaya buru-buru merdeka. Loba dimanfaatkan ku bangsa-bangsa anjeun kan. Loba manusia nu tetua terdosa dijin tumbal. Sepuh anu jalan istri loba. Ieu ngadeukeun ieu tempat dihadapna loba manusia. Anu ditumbal. Anu ditumbalkan hirup-hirup. Inci itu tumbalkan hirup-hirupnya. Iya yang tadi teh senasora yang tadi cari wasan. Anu bakal muka disebatkan teh nyata. Anu bakal timbul di tempatnya bakal dirubah, tarubah, terubah kumaha. Bakal rame. Rame. Bakal loba manusia. Tapi kuramena eta jadi ngaruksak ayana alam ini. Berarti itu bakal kasiksa anak incu lamun ke kejadian pindah ke Berarti maksud Anda tempat ini akan menjadi kota gitu ya? Bakal jadi pusatnya nagar tapi lain dia dengan kotaknya bakal jadi pusatnya negara. Negara, oh pusat negara, cipu negara. Ya. Jadi cina cipu itu bahwa pusat nanti suatu saja negara gitu. Bakal loba mansa melengit tepuk buku. Tak, tak kenal. Kusabab dimanfaatkan ke bangsa anjeun. Anu ngabdi. Anu ngabdi
kacukin jaya, lanjut bahasa anjen ke iblis, dimanfaatkan. Ya, lo ngeranut ilmu hitam. Sabab lobat, cincur-cor banget, nyawa jadi. Iya. Lain tempat hati. Iya. Ya. Berarti karena sejarah dulu ya, jadi terasa amis gitu ya. Cuk, lamun haya anjennya ho seluk beluk nak datang pasundan saacan jadi nak disebut Indonesia masih kere Nusantara ciri nak ayak kuburan panjang. Tak lihat lain kuburan ciri. Mana tu kita mahatur namun bisa na yang sebelum pinanya. Apun tanah maka suwana tadi marmana simkurin. Saya nak sebab memaksa itu sedikit informasi yang didapat, mediator pun disadarkan. Assalamualaikum. Ini tak mampu memberi informasi. Ia justru semakin tak jelas tingkahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami bukan mau mengganggu, tapi hanya ingin mengetahui keberadaan Anda di sini, tempat ini. Terus kami juga mau bertanya bahwa katanya sering sekali kalau misalkan ada ketok-ketok pintu dan kalau tidak dibuka terus mengganggu, apakah itu Anda? Kenapa Anda ketok-ketok terus kalau nggak dibuka masih ketok-ketok aja? Ya. Wani, tempatannya, bangunan. Ya. Ya mungkin itu karena tugas ya, karena tugas kita kan, beliau juga mungkin tugas di sini untuk menjaga. Mana ini kahayang? Kahayang naon ya? Kahayang mana ini kita tangan dia? Oh, kahayang naon? Contohnya aja. Datang aja ya percaya. Oh, itu. Ya. Yang silaturahmi hunkul. Kita ingin bersilaturahmi. Yang apa sejarah kahayang kuya mah kali yang apa sejarah hunkul. Enggak. Enggak. Mau ngeruksak, ngeruksak naon mau kali ngeruksak di simpurin. Gitu, simpurin kali itu yang apa hunkul sejarah di tempat dia. Nah, benar. Nah, benar ya, itu sok ayah senuk keketrok. Anu mun aya tiap aya tamu kadé ka ketrok terus aya nu ngaganggu kepala nu buntung ta eta. Eta hungkul nah bener ae di bangsa anjeun kitu. Anjeun anjeun atuh nu ngagoda di dieu. Masuk ngaganggu anjeun sanes. Bangsa kami memang aya. Terus lamun maning geus arah apa rek naon. Teu nya hayang terang hungkul. Mun tiasa mulah ngaganggu deui hawatos ka tamu-tamu anu aya di tempat dia gitu, mesti Jakarta, di mana teh mun teu diganggu cenah gitu. Terus kalau misalkan supaya tidak mengganggu harus apa gitu? Ya, kalau tidak mau diganggu. Jangan mengganggu. Tugas kalian itu merawat. Halang. Kalian kalau hukum malam. Kalian itu belum tahu hukum malam seperti apa. Iya, iya. Kalian datang malam-malam ke sini. Pamit enggak? Apa-apa enggak?
Bisa Anda katakan kenapa kami harus pergi? Kami kan tidak mengganggu Anda di sini. Kalau kata kami yang ada di sini merasa terganggu. Itu. Terganggunya gimana? Merasa kalian. Kalian itu seperti ini. Seperti apa? Bisa suara Anda besar? Kami kan sudah melakukan sesuai prosedur, minta izin. Prosedur apa? Ya prosedur kami lah bangsa manusia kan di sini ada tempatnya apa, ada yang nunggu gitu kan, kami udah izin, bahkan orangnya ada. Kalian belum. Kalian prosedur apa? Ya prosedur kita sebagai manusia kan ada penunggu. Itulah manusia. Kami kan tidak tahu keberadaan Anda. Gimana maksud Anda, gimana? Maksud saya nggak boleh kesini atau gimana? Hah? Gimana maksud Anda? Temu siapa? Sesepuh yang ada di sini dong. Kan udah, kita udah izin kepada sesepuh di sini, silakan, katanya dia nggak lagi nggak bisa. Pak Ita ya? Ada, Pak Ita. Kata silakan aja karena udah Pak Ita terus kepala desa juga mengizinkan kami ke sini. Cuman beliau tidak bisa hadir. Iya. Baik, kalau gitu. Siapa? Yang mau datang siapa? Udah. Yang mau datang ke sini. Siapa yang akan datang? Bisa Anda katakan? Dari ujung saya. Iya. Siapa yang dari ujung saya? Terganggu gimana? Kami kan tidak mengganggu, hanya ingin mengungkap saja. Siapa yang ngadilnya? Kami salah apa? Kami kan tidak punya salah apa-apa kepada bangsa kalian. Begitu. Oh ya udah, sok masuk aja tubuhnya. Hah? Gimana? Hah? Gimana? Masuk anak ini. Oh, maksudnya gimana anaknya? Gimana? Yang saya masuk ini. Akan saya jadikan pertanyaan besar. Pertanyaan apa? Hah? Iya, betul, ya, betul, betul. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang paling sempurna, dan Allah juga menciptakan bangsa jin, dan bangsa jin itu ada bangsa jin yang jahat dan juga yang baik, begitu ya Pak Ustadz ya? Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai manusia untuk menyikapinya tentang kejadian tadi Pak Ustadz? Baik Mama Deh, cara kita menyikapinya ya, karena di tempat-tempat seperti rumah kosong atau misalkan hutan dan di tempat-tempat keramat itu menyikapi kita harus sopan santun, gitu. Sopan santun, ada tata krama semuanya, karena dari
Jadi setiap lingkungan ya, lingkungan di sekitar yang disebutkan misalkan kata menurutkan masyarakat itu angker, itu bukan angker sebenarnya, tetapi setiap tempat pun pasti ada jin korinnya. Nah, gimana kita menyikapinya tentang adanya seperti makhluk astral jin korin yang mengganggu kepada diri kita? Nah, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan astagfirullahalazim wa tubillahi ya Allah, saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Itu adalah salah satunya. Nah, apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah makhluk astral, jin, maupun apapun tidak akan bisa mendekati dengan kita. Nafsi-nafsi intinya, manusia ya manusia, ya jin gitu kan. Karena tidak ada lagi apa namanya alam jin, ya alam manusia gitu kan. Nama alam jin itu adalah alam astral. Kalau alam manusia adalah alam dunia, maka tidak akan bisa menyatu antara alam jin dengan manusia, ibaratkan air dengan minyak. Itu yang disebutkan dalam pepatah mengatakan dan peribahasa mengatakan. Maka dari itu, pemirsa, sahabat-sahabat Hari Fatir Channel di tujuh dunia ini ya, kami sejujur dunia ini, mudah-mudahan hikmah malam ini diambilnya kesimpulannya, kesimpulan pertama, kita jangan lupa, kita kalau kita mau tidur, mau apa, kita bacakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diganggu oleh makhluk jin atau yang namanya syaitan gitu dari saya. Oke, baiklah pemirsa, itulah tadi perjalanan kami malam hari ini. Ikuti terus perjalanan kami di program selanjutnya hanya di Misteri 7 Dunia.